merefresh kembali kaitan dengan tahapan dan kelengkapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada mereka persiapkan oleh perangkat daerah di mana Bapak Ibu kerja. Saya yakin mungkin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini adalah Bapak Ibu yang tidak dilibatkan dalam kegiatan BIMTEK maupun kegiatan-kegiatan lain pada saat persiapan perangkat daerah menuju sertifikat, menuju audit sertifikasi ISO 9001. Kemudian itu pelatihan pemahaman persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Jadi Bapak Ibu, perangkat daerah sudah wajib auditornya dan ada ahli. Minimal tadi yang disampaikan oleh Ibu Inspektur, satu perangkat daerah itu setidak-tidaknya memiliki 3 orang yang melalui keputusan kepala perangkat daerah itu ditetapkan sebagai internal audit. Kelompok, terakhirnya nanti 2-2. Nanti, nah, dalam satu kelompok itu 2 perangkat daerah, nanti sesi pertama yang satu sebagai auditor, yang satu auditi. Sesi kedua nanti dibalik. Kita masuk kepada teknisnya, teknis audit internal. Jadi kami sengaja langsung kita pakai file asli yang lain, file asli dari kita sendiri di Sahara. Jadi kita jangan miss ya, menyangkut informasi dari asli. Kemudian yang kedua, kita memahami identifikasi audit kesesuaian berbasis risiko dan peluang. Yang ketiga, setelah selesai latihan, maksudnya latihan, praktek, nanti kita kasih format laporannya. Laporan, setelah ada laporan hasil audit, isinya temuannya apa, apa yang harus kita lakukan, tidak lanjutnya seperti apa. Setelah rencana aksi itu nanti baru yang tadi baik jelaskan tadi. Kemudian membahas tentang temuan-temuan dan tidak lanjutnya seperti apa. Auditor internal lakukan, tapi juga perkiraan pemeriksaan atau audit eksternal dari tim SMN ISO. Yang ketiga yang harus kita buat adalah menentukan jadwal. Jadi di dalam tim audit internal itu sendiri, kita buat jadwal, misalnya 2 hari. Hari pertama kita memeriksa di bagian apa, jadi ini sudah masuk lingkupnya, ditanya dan tahu apa saja yang seharusnya ditanyakan. Biasanya kan kita mulai dari dokumen perencanaan, kemudian kalau di kepala bidang atau kepala seksi mungkin kita tanya jenis pokok dan fungsinya sesuai dengan.
wajib di audit oleh Bapak Ibu. Ya. Itulah fungsi internal audit. Saya akan menyampaikan beberapa hal ya, merupakan klausul umum ya, yang wajib Bapak Ibu tanyakan. Dokumen ini sudah ada. Boleh pertanyaan yang dilanjut? Jadi Pak Pemunggan yang dibicara berubah. Karena kalau pisangnya, penggalian di dalam itu menandakan bahwa internal auditnya siap untuk melakukan audit terhadap sistem manajemen mutu yang ada di perangkat daerah. Sekaligus untuk test case, apakah... Lalu harus syarat-syaratnya itu apa-apa saja sebagai audit internal? Gitu ya, kurang lebihnya. Nah, saya bacakan tadi, seperti dinas pemimpin Bapak Ibu di Pol PP untuk kelengkapan dokumen. Oh, kontraknya sudah ada Pak. Kemudian nanti seperti begini. Ditagih saja dokumen. Dari pelaku ini ada, aku jaminan berharap kesiapan dokumen ISO. Pak yang tidak boleh di luar tapi itu, yang tidak boleh di luar. Kau akan mengatakan, ada yang kau sebut. Yang boleh dilihat di sini kaitan dengan dokumen yang sudah disiapkan. Pol PP sudah siap, hanya dokumennya tidak bawa. Pol PP punya dokumen itu sudah dikirimkan. Laporan budaya kerja, laporan budaya kerja ada Pol PP ada tidak ya? Tidak ada alur kegiatan. Terbagian atau terbidang? Ya, sudah saya mau di grup kita, bayarnya nanti klausul-klausulnya itu di dari data periksa itu bisa dikembangkan lagi. Misalnya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang dikonggerai tadi dari Islam. Baik, selamat sore teman-teman Kesehatan Bintek, khususnya narasumber dari buat identifikasi isi internal dan eksternal. Jika saya buat tunjukkan hasilnya, ternyata dalam audit itu belum apa informasinya telah dibuat, tetapi dokumentasi dokumennya tidak ditunjukkan. Yang kami sampaikan situ telah dibuat, tetapi tidak dibuktikan. Sehingga kami memberikan kepada kami tim audit internal di dinas pertanian dan ketahanan pangan di CUTT. Saya sendiri tugas itu saya bagi dengan anggota Ibu Clara. Kegiatan audit internal di sistem manajemen mutu ISO 2001 9001 2015 di mana yang pertama hasil identifikasi isu-isu internal dan eksternal di sekretaris. Saya coba bertanya kepada Ibu Sofiani dari Dinas Sumber Daya Perempuan dan Perempuan ada lalu analisis SWOT sudah ada, hasil analisis risiko RMP belum selesai di
Selanjutnya kita akan menutup kegiatan kita, penutupan bimbingan teknis audit internal sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015. Kita awali dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kepada hadirin kami mohon berdiri. Audit internal sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 yang akan diwakili oleh dua orang peserta, yakni Ibu Maria Suryati Pereira SIP MM dari Dinas Kominfo Provinsi NTT dan Bapak Satria Dinus Liwe dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua.